Okay guys, assalamualaikum, selamat malam. Aku sekarang jam menunjukkan pukul 7.58 PM bersamaan 26 hari bulan 9. Okay, aku menuju ke kereta. Hari ni kita nak pergi ke satu tempat lah, trip. Aku tunjuk kereta. Ini kereta yang kita akan naik. Ni Answer turbo. Kita tak bawa Myvi, kita bawa Answer. Okay. Hari ni kita total patutnya 7 orang yang join kita hari ni. Tapi seorang ada masalah keluarga, lagi seorang dia ada masalah. So yang lagi seorang yang ada masalah tu tak tahu dia dapat join ke tak. Kita tunggu lah. So jom tujuh kau naik kereta. Api yang bagus Answer ni, sekali start dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang mantap lah. Lepas tu aku, korang dah preparation macam-macam lah. Aku ada beli macam-macam lah. Di sini korang tak boleh nampak lah. Ciao, aku nak pergi ambil budak-budak lain. Sekarang dah tunggu orang cancel. Ni musibat ni tingkat 3 ni bila nak turun. Aduh. Aku memang tak boleh lah. Tak tahu nak aku siapa kan. Ya. Sorry lah. Jangan marah, Abid. Jangan marah. Okay lah. Boleh sekali lah. Tadi. Kita nak jalan ni sebenarnya? Kita nak pergi ke Terengganu untuk pergi ke Redang. Redang jadi, macam Sabi cakap, plan 7 jadi 5. Tapi kita masih jalan bro. Jalan bro lah. Kita hari ni naik apa? Saya nak review sikit kereta. Ha. Kereta apa ni? Kereta Answer. Answer? Tahun bila? Tahun ini 2010 2007. Lama dah ni bro. Lama dah. Tapi nampak gelap semacam. Kenapa? Ini kereta projek bro. Kereta projek Buat mandu yang minat ni. Jadi sikit. Kalau abang-abang boleh tengok jangan rahan. Ini tempat kedua. Tadi kita pergi ke mana orang cakap? Begonia. Sekarang kita pergi ke rumah Afiq. Assalamualaikum. Boleh masuk ke? Bau nak ready. Ya Allah. Okay. So hi guys. So bila tadi kita tengok beli-beli barang budak-budak. So kena cakap sikit. Okay, kita sekarang buat apa ya? Kat sini. Okay guys, so hari ni bertari 26 September hari Khamis. Kitanya esoknya kita dah berada di Florida. Sebab ni, hari kami adalah hari untuk kita beli stok-stok di pulau. Kita kena beli kat sini dulu ni. Tak boleh beli kat pulau mahal. So kita beli stok-stok jajan-jajan kat pulau. Sebab kita kena beli lah, takut ada yang akan katakan. Takut ada yang mengata-ngata, jadi kita beli lah. Kita beli awal lah. Ini bukan ada guna-guna dana-dana. Tapi ini pakai duit ikhlas. Duit poket eh? Dia bukan duit-duit yang... Okay. Untuk di sana, sekarang ni dah pukul 8.37 malam. Kita pukul sini. Kita semua manusia dah siap, biasa janji Melayu kata 7.30, tapi sekarang pukul 8.30. Ada dengan cerita, ada penarikan lagi seorang di seorang? Macam mana? Ya, itu betul lah kan. Ada perkara yang kita tak elakkan lagi seorang ahli kita. Dah berkincu orang. Jadi? Sekarang dah jadi 5 orang. Macam biasa. Tak boleh nak elakkan, tapi tak boleh terima sahaja. Tak boleh nak. Kita bergerak lah. Si driver kita. Baju baik lah. Baik, dan ni Encik Zahari, okay. Sponsor besar saya. Terbaik. Alat mata kena pukul. InsyaAllah, semua tak tidur. Kita ada bawa bateri spare in case kereta ni tu. Kita ada bawa bateri spare. Bateri spare, kita ada bawa. In case apa-apa, kita ada bawa bateri spare. Buat apa ni tu? Minyak bro. Isi minyak? Isi angin bro. Angin tak ada. Minyak dia bro. Betul. Angin tak ada. Minyak tomato diisi je tu.
untuk isi. Kita nak jalan ni? Kita nak pergi border Thailand. Oh, di Thailand pula. Border. Ha. Di jangka border clear malam ni. InsyaAllah, insyaAllah. Ui, memang motor tak ada ke? Tak ada. Bahaya ni. Bahaya, bahaya, bahaya. Kita float ni. Float, float. Tapi tayar, alhamdulillah dah check. Okay. Tapi tengok macam otak sikit bro. Ya, yeah, tapi okay lah. Dalam lagi. Guys, sekarang kita dekat R&R Kesas, R&R Kesas. Kita jadi lepas tu terus street pergi Gombak. Gombak? Gombak. Ha. Mungkin ada lah, kita berhenti-henti. Lepas tu kita nak cakap apa sikit? Tak ada apa. Tak ini apa. First stop kita untuk isi minyak. Okay. Ciao. Kita akan liputan lah. Kita di mana ni sekarang? Kita berada di terang. Kita berada di terowong Genting Sempah. Genting Sempah. Tadi ada sedikit jam lah tadi. Ada tengah buat construction jalan-jalanan orang kata. Baru lah masih waktu menurunkan pukul 9.44 masih lagi di sini. Baru dia lepas terowong ni. Tapi terowong ni untuk satu dia jadi. Ni kita tengah melalui satu terowong. Terowong balik eh, terowong balik. Macam tu lah kan orang kata kan. Tiba-tiba pula construction dia, kita tengah ketika begini kita tak tahu. Jadi kita punya pihak pegawai kerajaan ada nak cakap sesuatu? Silakan. Bagi info keselamatan ke? Info keselamatan. Ya, setakat ni okey lah. Dia dah tutup jalan tu awal-awal 100 meter tu. Menunjukkan dia tu concern berpengguna. Cuma tanya PDR abang. Lah, PDR Malaysia? Go PDR. Okay, baik, kita punya apa nak nama dia? Apa nama dia? Chris Brahe ada sedikit nak memberitahu. Dalam perjalanan ni kita cepat sikit, kita nak ambil cahaya. Sentiasa peka, fokus dengan pemanduan. Okay, cahaya dah. Jangan. Okay, kita sambung lagi nanti lepas seterusnya. Alright guys. Ciao. Kita dah baru masuk di area Temelow guys. Yeah? Temelow tempat apa orang kata? Mana bersejarah? Ikan patin. Temelow, faham. Sampai ke jambatan ni mesti ada lampu. Kan, lepas dah habis ni dah tak ada lampu. Kat sini dia berlampu terang. Dengan berdengar. Ini atas jambatan ni kan? Bawah laut. Ke sungai. Sungai. Yeah. Sungai Pahang. Temelow guys. Okay, hi guys. Hafiz. Kita kat mana ni? Kita sekarang berada di arena... Arena mana tadi? Arena... Prasing. Apa? Prasing? Arena mana? Gambang. Ini arena mana? Gambang? Gambang di Prasing lah. Kita buat cameraman pun tak apa-apa. Sorry, kita ya? Berada di arena Gambang. Ada singgah sekejap. Ada member kita lapar. Di mana? Member kita tu dah lapar. Dia dah pergi dulu. So, stay tune kan. Mana kita nak berehat dulu. Berdengar-dengar kaki. Perjalanan masih jauh lagi guys. So... stay tuned guys. Okay, Vic. Kita buat apa kat sini, Vic? Okay, guys. So, kita tengah minum air kopi ke? Bukan air tu, ni air kopi. Kopi je? Minum je? Makan tak? Dia tak makan. Sebab saya dah makan tadi. Kita pun makan. Member seorang je yang belum makan. Siapa tu? Baik, Vic? Baik, no. Dah ke mana kedai? Hirup sikit. Satu kali. Kau. Kick lah. Member approve. Dia sampai kotak ni. Memang lepas ni memang VTEC dia full lah. Betul, memang boleh tunjuk kedai sana tu. Kalau semua nak merasa ada kedai ujung tu. Boleh saya tahu, ini YouTube ke? Ini YouTube. Dia ke Instagram ni. Bukan, ini YouTube. Lepas ni memang lepas dia kenyang makan, dalam kereta memang VTEC on. Tadi pun macam lapar-lapar pun ada bunyi sikit lah, tapi tak kuat. Ada bunyi juga orang kata. Mungkin sebab faktor lapar dia member dah ber... itu faktor dia lah. Dia bukan saja-saja lah. Dia tu sebab faktor lapar. Dia macam ni lah guys. Ha? Bukan macam cuti dia sekarang ni. Kita orang dia. Boleh dapat ada sikit sana, sikit orang. Itu memang lah. Itu pekerja ke? Yeah. So inilah arena Gambang. Okay guys. Jumpa di hentian seterusnya. Ya. Yeah. Ciao. Cik Wai. Yeah. Buat apa tu? Kena buat apa tu? Plastik apa tu? Plastik makanan. Makanan untuk apa? Makanan untuk dalam perjalanan. Cik Wan nak pergi ke mana pula ni? Nak pergi Terengganu.
Terengganu. Buat apa? Buat apa kat situ, cik? Cik Wai? Bercuti dengan kawan-kawan. Oh, kawan. Sekarang tengah-tengah apa ni, cik Wai? Sekarang ni kita tengah tunggu kawan kita berak. Okey, cik Wai. Okay. Apa tu? Apa-apa yang cik Wai bawa tu? Cik Wai tengah cari charger. Charger ke? Charger lah. Okay. Takkanlah kita sekarang charger. Okey, cik Wai. Okay. Sempat tanduk kata sikit sebelum kita gerak ni. Kita sekarang dah masing-masing kalau dah selesai berak ke apa semua, kita dah lepas nak shoot dia terus pergi ke Terengganu. Okey, cik Wai. Okay, dengan siapa ni? Ni dengan kita punya abang penjawab awan. Okey. Okey, cik Wai. Bye-bye. Afiq, tadi apa bagi tahu kejadian sikit ni? Kita baru jadi tetangga Roger. Jap, sabar. Tak ada nampak lampu. Cuba bagi lighting sikit. Lighting sikit. Lighting sikit. Kalau tak member aku dah ada beat dah. Bagi Afiq. Wah, ingat kawan aku tak ada pegawai. Lighting sikit. Sabar. Jangan kita marah. Bagi lah, atas. Janganlah kat situ. Kita jauh sikit. Kita baru saja ditahan Roblox pada pukul 1:17. Bukan Roblox, kita ditahan polis. Dia tahan dengan mengejut lah. Kita di lane mana tadi? Kita di lane kanan. Sebab tengah LPT ni kalau ada benda boleh tengok shoot depan, LPT tak ada benda kita. Jadi kita hancur kanan pun baru tengah 110. Masih lagi dalam tu, tapi dia ditahan. Kita tengah 110 lane kanan tu, kita nampak dari jauh ditahan. Betul. Menggunakan lampu merah. Dia buat macam ni. Kocong. Ada tangan kami. Awak ada leci. Masih ada tu nak pergi check tu. Depan tu. Apa? Rotate. Buat muka ketat lah tadi kan. Macam biasalah. Tapi cara dia tahan tadi tu Bahaya. Kalau kita terlanggar dia tadi tu, dah jadi kes lah. Silap-silap naya kami ni. Boleh, tapi cara dia tu salah. Aku nak resi. Kalau dia tahan dengan kita boleh tu sikit kan. Ni lampu dia boleh betul-betul lah. Sini dia tahan. Dia berdiri ke tengah jalan, dia tahan bahaya, kita. Bahaya. Tak sempat nak rakam tadi kan. Jadi sedikit bahaya dah sebenarnya kan. Kita bukan nak condemn, tapi ada caranya. Yalah. Mungkin setiap boleh berbeza caranya. Yalah. Tapi cara tu memang tak masuk di akal. Tak masuk di akal sebenarnya. Agak bahaya. Sebab berjalan ke tengah jalan raya dan tunjuk lampu suruh ke tepi. Sebab dia dah aim kita, kereta kita gelap kan. Saya pun perasan tadi masa kita tengah tu ada kereta potong. Tapi nak buat macam mana kan. Masing-masing clean, kita ada lesen, rotate hidup, kereta kita memang standard. Kita kita berhenti. Tapi cara dia tu salah. Tapi kita kena sedari ni yang kereta kita ni lebih kepada niggas. Kena sensor. Ayah tu kena sensor. Tapi walaupun macam tu, kita dia tahan kita berhenti. Kita ada masalah. Sebab kita pun ada kesalahan. Tak ada masalah. Tapi okey lah. Apa jawab? Apa jawab orang nak memberi tu? Dia akan kejar ya. Dia akan cari salah juga. Kenapa saya tahan dia tak pergi? Orang nak lari yang buat salah. Dia akan cakap macam tu. Sebab tadi pun dia tengok ke tempat Syafiq. Dia tengok Syafiq memang jahat lah. Muka jahat. Dia tengok tempat Syafiq tadi. Sebab dia tengok gaya dia. Nasib baik. Nasib baik tadi. Cermin yang turun tu boleh naik. Tak nasib baik. Boleh turun. Cuba cermin ni. Cuba dia buka macam ni. Tak boleh turun. Cermin tak boleh turun. Tak boleh turun. Bawa kena keluar pintu. Orang yang duduk sini pun gelap. Susah lah kan. Tapi tak pun lah benda tu jadi poin kita macam tu lah. Itu sajalah. Okay, kita betul-betul cermat sikit. Okay. Penjawab awam tu. Okay, baik, jangan. Bukan river tu. Tolong submit kita punya ni tu. Jadi itu urayan kali ni. Stay tune guys pada next apakah next activity. Hangat. Depan nanti. Ciao. Okay. Afiq. Okay guys, kita ada problem terbaru. Kita baru perasan minyak kita ada lagi satu takung. Boleh tengok tu butik minyak satu takung. Nampak. Okay, jadi kita tadi kita ada singgahkan tiang sebelah tapi tak ada stesen minyak. Kedepan lagi 35 km ke depan ada. Jadi gas. Adakah sempat ataupun tak sempat? Stay tune. Kalau tak sempat geng, inilah masanya. Sila subscribe dan give a thumbs up. Segalanya akan terbukti selepas ini dengan adanya video ini. Ciao. Tu kabur ke? Kita betul-betul dekat dalam layanan selamat. Kita betul-betul berada di bawah zon khatulistiwa. Kabur teruk. Kat mana ni? Ini Bukit Besi. Betul loh, jarak penglihatan terhad loh. 1 meter ke 2 meter. Ibarat ada jurang lah. Kalau depan tu ada kereta, tak ada lampu. Tak ada lampu.
Belakang betul gelap tau. Betul macam screen LED blackout. Betul gelap tau. Segelap hati Ilham. Segelap hati Ilham. Segelap ketiak macam. Gelap lagi. Gelap ni. Gelap lagi. Sekarang dia ada produk ah. Oh, betul dah. Produk nak bagi butik. Kalau dah. Tak elok. Okey, Afiq, apa ada apa-apa nak cakap? Okey guys, seperti yang nampak tadi kita kata cukup kata cukup minyak kita kan lagi satu takuk kan. Nak ke depan lagi tunggu. Alhamdulillah kita sempat kan. Kita dah sampai di Shell. RNR Parker. Berjaya dulu kita mengisi minyak. Berapa persen dia tinggal? Rasa-rasa? Betul satu takuk dari tu sebenarnya Allah tu maha berkuasa. Oh, ya, dengan keyakinan kita tu cukup. Cukup. Sampai. Ya. Tadi memang risau takut tolak. Kita dah tutup aircon semua, buka tingkap orang kata kan. Jadi aku rasa bala yang polis tahan dia. Daripada polis tu bala. Dia bala. Tapi kita tak nak menuduh sesiapa. Tapi alhamdulillah segala ni telah berjalan. So kiranya answer ni agak parah. Berapa dia makan? Dia tidak total parah. Total tadi awal kita dah isi 75, ni 70. So 77 14 145. Okay. So begitulah kita ada pejabat awam kita. Yang saya kali kalau berhenti je nak kencing. Berhenti je nak kencing. Kita dekat Instagram kita check dia. Okay, hi guys. Kita baru saja exit Kuala Terengganu. Kalau korang tahu pergi ke Kuala Terengganu yang last kali FPT tu Kuala Terengganu lah. Sekarang ni kita tengah singgah kat tepi ni untuk tumpang kencing. Anda boleh nampak berkabus kan. Berkabus kan. Masak. Macam apa orang kata macam Genting Highland. Memang berkabus ni. So perjalanan nak ke JT Merang, kita akan terus pergi ke sana. Ada masjid ke sana, kita akan singgah untuk tidur-tidur sekejap. Masih lagi 30 km. Sekarang pukul 3.20 pagi. Kejap ke sampai lagi 3.30 ke 3.50 ke macam tu. So, stay tuned guys. Angin macam tak ada. Ada voice ni. Macam mana, okay. Betul kita kat sini. Betul, Bik. Sebab sekarang kita dilarang masuk tanpa kebenaran. Dia kata undang-undang kena ambil. Masalahnya kita tak masuk pun. Tapi yang masuk member kita. Yalah, nanti dia. Lepas siapa nak mandu kereta ni? Tak, masalahnya masuk sana boleh. Sini tak boleh masuk. Maksudnya, ibaratnya kita kena on the way balik pun boleh masuk. Haa, betul. Cik Wai. Buat apa ni? Sabar. Aduh, lah. Buat apa ni? Sabar lah. Asal sabar? Kenapa sabar ni? Cik Wai? Sabar. Cik Wai? Sabar. Nanti aku ada orang datang sebab sabar. Tak apa. Cik Wai segan lah. Sabar. Tak pernah segan macam ni. Sabar. Baru habis solat subuh. Apa? Ada ralat sikit ke? Tak ada kali. Ralat. Dia kalau siapa yang selalu pergi semain subuh hari Jumaat, dia ada sujud sajadah. Sujud sajadah. Okey. Dia bukan sujud sajadah. Buntat-buntat okey lah? Buntat okey ada? Atau orang mungkin buntat dia tersilap. Tapi memang saya kata kalau Jumaat dia masih ada. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah sayang. Lagi kita nak pergi mana depan ni? Sebelum kita nak pergi ke JT Merang, depan sikit lagi dia. Kita nak parking situ dan kita akan dapat kelengkapan, bukan kelengkapan, kita akan dapat maklumat check-in apa semua, tiket ferry apa segala-gala ni lah kat situ nanti. So, stay tuned. Okay. Jalan. Mana nyamuk? Okay, Fik, kita kena Fik. Cepat Fik, tak masa nak tunggu kau. Cik Roses. Tak ada Cik Roses dah, dia lapar. Kita ada dekat boleh beritahu lah? Simpang. Tadi kita solat subuh sana. Okay. Kita ke depan sana. Ke depan. Kita pergi kiri kanan. Lalu ke sini. Apa nama kedai ni? Ni kedai tu nama dia Warung Abe. Warung Abe. Langsung lapar. Tapi okey. Okey. Tapi bagus ni kedai makan ni. Sambil-sambil kita makan, kita boleh mengingati kepada kematian itu pasti. Jadi waktu. Age is just a number. Kita sarapan pula. Betul. Kita kat mana ni, Betul? Kita sekarang dah sampai dekat Merang. Merang? Merang Terengganu. Kita nak ke mana lepas ni? Kita lepas ni sejak lagi dalam pukul 9 bot pergi JT Redang. Sekarang kita breakfast dulu. Jom, boleh makan apa? Makan apa, Fik?
Layang? Pedang. Jadi ya. Tercacat. Sedagang. Hilang ke dalam. Reaksi dia berbeza-beza. Reaksi sampai lain lah. So hari ni kalau dia punya reaksi. Terus tantrum lah. Boleh-boleh, kita sambung makan, sambung makan. Okay, geng. Kita dah sampai, baik, jangan baik. Kau dah tak ada, satu video pun tak ada. Ya, sini ada lah. Yalah, tunggu lah. Kita dah sampai dah. Sekarang kita tunggu untuk menunggu bot pendaftaran untuk kita menaiki stadium. Stadium? Awak siap. Jadi kita dah bersampai, anda boleh nampak the man. Stop sini dulu. Cantik. Kita tak naik speedboat lah. Kita naik speedboat. Naik speedboat lah tu aku rasa. Speedboat lah. Speedboat kan? Macam kita berada di jeti Merang, anda boleh nampak air dia boleh nampak jernih. Bodoh maksud. Ikan apa dalam ni? Oh, ada ikan. Ada ikan bilik. Boleh goreng lah? Boleh-boleh, ikan bilik. Dia sedap makan dengan cili, potong bawang sikit. Oh. Tapi cili lebih yang potong. Minyak-minyak ah. Minyak-minyak pedas-pedas. Ha, masih ada seorang tu dia pernah buat. Okay guys, kita dah sampai jeti. Ini dia punya pemandangan di jeti. Jam sekarang menunjukkan oh tak nampak. Pukul 7:57. Kita gerak pukul 8 lah. 8:09 je tu. Nak gerak pukul apa ni? Tak tahu lah habis je. Kenapa? Kata ni dah pukul 8, 10 ke 9. Biasalah jam-jam lagi. Ni Fik, datang nak mandi ke? Mandi aku dah haus. Aku lebih kepada datang tidur. Seorang tidur. Aku nak start journey aku untuk teroka makanan negeri orang. Baik, baik. Dan sini kau dapat belajar yang tak semua negeri sama makanan dan cari perbezaan di setiap negeri. Itu pentingnya sebab kita hidup ni sekali kan. Teroka selagi boleh. Cakap sikit, kita kita buat apa kat sini? Berapa lama kita sidai sini? Kalau kita awal ke kita memang sini waktu kita kita menunggu lama gitu lah. Dari pukul apa? Pasal sini. Dari pukul 8. 8 sekarang dah pukul 9. Satu jam lebih. Satu jam juga. Tak sampai kita menyebut padahal kita paling awal. Kira ni kena sadai lah. Kena sidai bukan kena sadai. Boleh buat no. Kita dah bayar mama 40,000. Macam ni pilih-pilih makan. Dislike lah. Memang sekejap lagi nanti ada review yang buruk-buruk lah. Tapi kita tengok ada punya penginapan macam ni. Kalau penginapan dia okey, okay, boleh cover lah. Boleh cover. Kalau penginapan dia okey. Kalau tak, memang dislike habis. Dislike teruk lah. Memang bagi Makkah negatif. Negatif lah, memang tak tak cun lah. Walaupun makanan sedap pun aku tetap negatif. Tak suka lah. Tengok lah. We'll be right back.
dengar sikit. Boleh dengar? Boleh. Ada apa-apa boleh cari? Pegawai? Ha. Orang kuat tumpak. Tumpak. Ha, tumpak. YB, YB. Ha. Member bill connection. Okay? Member bill connection. Apa-apa pun, business number one. Business number one. Boleh pergi sana? Boleh ke sana? Elok je. Fik, kau okey tak? Ya. Kau okey tak, Fik? Mung. Muntah? Ha? Muntah? Aku orang pulau kot. Oh, orang pulau? Kau orang pulau? Pulau mana? Florida. Baru sampai dah sini? Aku Florida. Ilham buat connection lah. Connection. Intel ke? Dia cari Intel. Katel lah, katel. Intel. Kau orang mana no? Ha? Kau kan no? Z. Kau apa Z? Dia orang Sabah. Sorry Z. Macam biasa? Oh, subtitle lah, ada subtitle. Asal kau introvert kan? Tengok dunia laut biru baik. Apa? Boleh dia ditampak. Itu bola apa? Tampak. Dia tak tengok oli. Pastikan api. Tapi dia macam ni ah, penyanyi Sabah. Yang mana? Penyanyi Sabah. Dia macam Zeri ya, Zeri. Oi. Buta tu bagi pun Zeri Alexander. Masuk bilik dulu. Ni Afiq, dari sini Afiq. Eh, kita pergi ke receptionist. Dia baca in baru kita boleh terus. Nombor 4. Ha? Aku dah lepas mana aku nak terus lompat. Aku nak terus lompat. Dia tak cari aku cakap. Sila. Boleh-boleh nanti pun ada dalam rumah. Sila. Apa nak baik-baik Mak Salim? Baiklah, aduh. Baiklah doh. Lelak kaki dulu. Kaki jangan letak ujung sangat siput. Tak tu dia bagi air pipe tu. Tak, siput jangan letak ujung sangat jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, dia dah buka ah. Baik doh. Aku dengan kau ni. Kita aje deh. Yalah, ambil dia lah. Ada akan 3 orang nak dapat single. Okey. Aku jom. Saya nak bilik air. Bilik besar. Besar. Boleh mandi dalam ramai? Boleh. Boleh mandi dalam tak? Tak ada, tapi besar lah. Boleh hati? Kenapa ni? Dalam mana lah, kita kongsi. Ada zoom ke mana? Okay. Ha, masuk air. Dari atas ke bawah. 1, 2, 3. No, macam mana nak, okey lah. Betul-betul kau dah fikir hidup mati lah. Dah, okey. Tenang. Tenang kaki saya.
Kaki kayu. Tenang. Alright. Yeah. Ini adalah dia punya depan laut. Depan kita orang punya penginapan. Nanti nampak api buku pun ukuran tersatu. Macam ni. Afiq, kita update Afiq. Kita tak update lagi. Dah sejak sampai kita update apa-apa je. Kita bukan tak sabar tu sebab kita terlalu sibuk dengan keindahan alam. Yeah. Ciptaan Allah ini. Dengan cerita sebelum ni lepas lunch kita ada activity tapi tak ada apa-apa gambar and so on. Kenapa ya? Sebab tadi terlalu balik kita ada pergi snorkeling yang pertama tapi kita tak pergi sebab kita memilih untuk berehat. Oh. Dan dia kira macam mana tu? Kira burn ke macam mana tu? Dia bukanlah kira burn. Mana kita tak join the activity yang first tu. Yeah, it's okay. It's okay. Tapi we enjoy lah the moment lah. Enjoy. Jadi sekarang kita bermandi-mandi di depan kita punya. Sekarang anggaran pukul berapa ya? Anggaran dah pukul 7. Tujuh. Yeah. Nanti ada boleh nampak ya sebutan-sebutan yang kita telah lompat tadi. Sepatutnya kita ada pergi snorkeling. Tapi kita tak pergi ke? Ke macam mana? Sepatutnya tadi pukul 3 kita ada aktiviti snorkeling dekat pulau Shark U Base. Tapi memandangkan angin hari Jumaat. Kita menghormati dan kami menghormati hari Jumaat. Kita hold aktiviti hari ini. Alhamdulillah. Esok kita all out. Okey. Kita all out dari pagi sehingga malam. Okey. Cun. Tadi macam ada accident saya boleh laporkan ya? Saya yang terlemah saja. Saya buat terjunan rendah ya. Terjunan rendah. Dia dalam kira berapa meter? 5 meter. Adalah. Cedera ke? Ada cedera. Sedikit cedera. Sedikit mengalami cederaan lah. Kita apa? Kita ada medik. Bukan medik. Kita kunci utama adalah stay calm. Mira, tadi masa kau nak lemah, aku tengok ke? Dia nak tengok dia boleh ke tak? Ya. Tak nak terus macam ni. Tapi tak air masuk. Ya betul. Kau dah engkau sejak mentah-mentah dia dah berlompat. Mula dia takut. Ada VT. Ni VT dia. Ni VT dia. Tapi I manage untuk terapung di tempat yang orang kata deep sea. Deep sea. Deep sea. Ni dengar. Sebab apa dia manage? Berterima kasih kepada coach AKA Aquaman Malaysia. Boleh korang semua kalau orang nak tu boleh ikuti kelas renang lah ya. Di nombor yang tertera di bawah ya. Nanti ada description. Apa? Mudah description? Ya, ada kat link description di bawah. Mamat dia macam bapak-bapak lah, bawa anak ni jalan-jalan. Okay. Kata-kata akhir ya, sebelum kita tutup. Orang kata enjoy the moment. Enjoy the moment. Kau tak nak masuk dah video. Okay, kita terus kerja, kita akan menemu Ramah. Kita punya Abis ZJ cameraman kita. Abis ZJ, kita kat mana ni? Kita dah sampai lama lah dekat Jetty Merang di Pulau Mutiara. Okay. Sepatutnya kita ada aktiviti. Jetty Merang Pulau Mutiara tu kat mana Abis ZJ? Ni dekat Stiu. Stiu Vendam. Oh, merandai dia. Tetapi kan negeri mana tu habis ini? Kanu bah. Terengganu. Kanu kita okay. Sekarang ni pukul berapa ni? Macam nampak dah nak gelap dah. Kita tengok dalam jam dalam pukul 7. Nak dekat waktu dinner. Oh, nak dekat waktu dinner. Okey. Siapa kat atas tu habis ini? Abis kau. Apa ke nama dia? Chris ke apa dia? Chris Brahi. Ini boleh masuk dalam ke dia? Boleh. Tapi kau kena cepat sikit. Jangan bagi dia rapat. Okey. Begitu. Okey, satu kali ya. Satu kali ada water. 1, 2, 3. Yeah. Okey. So, swipe up ke atas. 1, 2. Belum. 1, 2, 3. Kita dah settle lah. Kita settle dah mandi. Betul. Dan kita nak cari limau untuk simpan rambut. Limau? Buah limau purut. Limau purut. Oh, banyak ni nak pergi bawah je. Bawah ni macam dah terbijak. Mana dia? Kita tengok besar ni. Dia macam kat lain otak sikit. Oh. Ini ni. Comok muka. Okey. Jap. Boleh tu. Cik ya.
Cik Yah. Cewek-cewek Cik Yah. Kita tahulah siapa. Silap lah dekat sini pulau ni. Tak perasan. Banyak kawan-kawan. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Jangan. So atas. Cewek kenapa mandi kat tangga ni? Sebab kita bila-bila dulu lah. Tak ada pasir-pasir masa dalam rumah. Oh, iya ke? Lepas tu, lepas ni kita nak gimana? Lepas ni kita nak kolam maghrib dulu. Ha? Lepas tu kita nak dinner. Dinner hari ni makan apa ya malam ni? Kita tak tahu lagi, kita tengok lah. Pukul seafood ke? Seafood. I don't want to. Saya tak makan seafood. Kenapa? Komplain. Sebab saya layak lah. Kita nak menggelam. Kita bersiaran langsung bersama Encik Y. Hai. Okey, sekarang ni Encik Y tengah bilas-bilas lepas mandi laut waktu maghrib. Pukul 7 tadi. Boleh nampak inilah kita punya keadaan penginapan kita selama 3 hari 2 malam. Inilah rupa rumah kita. Kita boleh bawa sangat bahaya. Kenapa? Okay, so selepas ni pukul 7.30 dinner. So kita solat maghrib apa semua selesai, kita pergi makan. Tengok jamak terus lah. Jamak terus tengok apakah menu malam ni. Nanti kan 6 246 CQBDBD 6 CQBDBD Ilah, try. Okay, Afid tutorial. Macam mana? Afid tutorial. Yes, yes, bom, bom, bom. Okay. Yes. Adakah ini pemujaan anda? Tadi lah. Aku yang seorang yang terdiri. Sudah tentulah suci bibi-bibi. Bom-bom. Yes. I love. Aku yang seorang yang terdiri. Sudah tentulah suci bibi-bibi. Suci bibi-bibi. Lambai. Okay. Tak ikut. Tak boleh ikut. Boleh kecewa. Tak apa. Ada masa lagi. Aku boleh berenang. Afiq,
kita buat liputan sikit ni. Kita buat apa ni? Kita sekarang berada di JT Redang Mutiara. Okey. Kita lepas malam, kita lepas dinner. Okey. Kita sampai tengok ada orang kampung. Buat apa? Mencandak sotong. Mencandak sotong. Oh, ini kaki suka ni. Ini saya besar. Anda boleh nampak malam pun macam ni. Nampak kan? Macam ni. Sekejap. Sahabat-sahabat lain semua melayari internet. Dan kata-kata kod-kod kata-kata malam. Kata-kata ni Kak Gem. Ha, Kak Gem. Ha. Mati itu pasti. Faham? Sarap. Boleh tengok sebab apa saya kata tu. Video ada kalau ni sebelum ni, video sebelum ni. Video sebelum ni ha, dia ada tragedi September eh. Tapi mujur segala semua ni selamat. Alhamdulillah. Sarap. Ah, pukul berapa, Lam? Sekarang pukul 6.42. 6.42. Buat apa kat sini? Kita nak tengok sunrise ni. Ada ambil sunrise? Tapi dah bangun. Kita tengah menikmati keindahan alam di waktu pagi, iaitu sunrise di Matahari Bangki. Oh, tengok lah. Kita kat mana ni? Ini liputan apa? YouTube ke? Ah, tak kisah mana-mana lah. Kita berada di JT Pulau Reda, eh? Mutiara Reda. Boleh nampak begitu hijau turquoise dan biru sehingga hijauan air dia. Lepas ni? Lepas ni ada aktiviti? Lepas ni aktiviti pukul 9, tapi pukul 7.30 kita nak sarapan dulu. So kita akan tengok apa lauk yang dihidangkan. Kita sarapan. Ini apa ni? Kalau ada udang sedap sikit. Kalau ada sushi. Ini apa? Mi. Thank you. Mi. Ini lagi tak siap. Kita makan sekejap lah. Sekejap lah. Ui, Mat. Lawan lah. Pakai lagi. Breakfast. Okay, tarik. Oh, akbar. Ada kubur kan? Yeah, Syafiq. This is me after snorkeling. Before anjing. This is me. This is me. This is me. Before snorkeling. Basically. This is me. Before snorkeling. Yeah. Mantap. Sebiji macam yang iklan tu. And this is me before snorkeling. Selam. Apa-apa cakap? Kita kat mana? Berada di pencam pertama. Pencam pertama di mana? Kita berada di apa, Taman Laut. Taman Laut Malaysia, Marine Park. Jadi safety sikit lah sebab pakai life jacket ni. Garuk figure sikit. Dah, okay Birul. Macam mana? So far tempat dia amat-amat menarik dan cantik. Okay, tapi. Mesti ada tapi. Ada tapi. Sepatutnya pihak resort kena bagi tahu kita ada hidden fee. Betul. So kita boleh preparation awal untuk the hidden fee. Lah. Ha. So untuk saya. Sepatutnya okey bagi saya okey, menarik. Cuma itulah.
tempat ni sangat cantik. Pulau Redang saya rasa sangat cantik. Tapi sebenarnya dia terlampau banyak cas-cas tambahan kemudian hari. Bukan yang kita dah bayar 500 something per pax tu dah termasuk semua. Life jacket semua. Lah. Macam life jacket semua pun dia kena asing. Kalau macam kita compare dekat Tioman and Pentian, macam dapat life jacket semua dah terprovide dekat ha. Tu. Macam ni dia kena, so dia kena lebih memperbaiki lah dia punya sistem. Kau tak ada any comment pasal dia punya hotel and apa penginapan apa semua? Okay, dia punya sekitar hotel dia, laut dia sangat cantik. Memang sangat cantik, pasir putih. Tapi dia punya tempat penginapan tu agak lama dan tak terjaga sikit. Hospitality dia hawak? Dia hawak. Dia, kita tak ada TV, seterika, kettle tak ada. Cawan. Kita kena beli ke apa tu, kantin lah. Something like that lah. Dia hospitality dia kurang. So I give daripada 5 hospitality, I give maybe 2 per 5. Oh, 2 per 5 eh. Memang bad lah. Sebab ada mana tempat lain, kita semua dalam bilik dah sediakan semua. Yalah. Okay, tapi tempat memang sangat cantik. Pulang boleh tengok, boleh tengok. Kita bukan, saya tersilap. Kita bukan berada di sharp point. Lupa nak tanya sharp apa point? Ini pas mungkin putih? Mungkin turtle point. Turtle point yang dia cakap ada lah. Mungkin lah. Mungkin ada turtle di sini. Okay, jauh juga daripada kita punya resort tadi. Ataupun mungkin kita slow. Kalau kita naik bot kecil. Cuba slow sekarang. Dia tinggalkan kita di sini. Kau masuk air? Okay. Masuk dalam? Boleh nampak? Untuk, selama sejam. Okey. Okey. Oh, nampak tu. Kau-kau. Kali nampak. Ini diletak, ditinggalkan di sharp point. Sorry. Turtle point maybe. Turtle point. Sebab kata ni mungkin boleh nampak turtle kat sini. Kedalaman kat dalam ni, dalam juga, maybe 8 meter 10 lah mungkin. Mungkin 10 lah, kita terus genap ke 10. Boleh nampak, boleh tengok kat bawah, kita cuba sikit. Itu belum dasar guys. Itu belum dasar? Tak sampai lah? Dasar. Tak boleh sampai? Kalau saya ada kaki itik mungkin boleh sampai ke dasar. Nantikan. Nantikan. Okay, Mirul. Ha? Tak kukul kepala ke, masuk dalam je. Okey. Okey bro. Kenapa aku pasang mata ni? Okay. Sebab untuk melihat keindahan yang ada dalam ruangan dalam ini. Oh, kau lain macam Abik? Ke benda lain? Kau tengok benda lain? Kau jangan kantor kan? Okay, sikit. Cuma benda apa? Ada yang dikatakan sebagai pinky. Pinky. Oh, kau nampak lah. Aku berdiri sama kedai. Okay, 2, 1. Go. Sekarang ni dia tangkap kat. Dia tangkap teruk ah? Bukan, dia nak keren tapi tak jadi keren. Oh, dia sushi lah. Okay guys. Ini checkpoint terakhir kita orang. Sebelum kita
kita balik ke bilik dan menghadapi barbecue yang mendatang. So far untuk kali ni punya trip, aku tak nak maki ikan. Hari-hari maki ikan. Pik, ada orang tanya Pik, makan sini makan apa je? Sini ikut musim. Ikut musim? Sekarang ni apa yang kita sediakan, bukan saya lah, maksudnya mereka sediakan ikan. Tapi ikan tu memang sebiji rasa ayam. Saya pelik. Ikan ayam lah. Ayam dah habis. Jadi sekarang ni musim ikan yang berwatakan ayam. Ikan berwatakan ayam? Lain macam. Tapi sedap lah. Ya, tapi sedap. Tapi bukan untuk makan selalu. Tapi jangan selalu lah. Letih ni. Nak muntah. Bukan takkan nak muntah. Perut tu tak terima. Tak terima? Kadang tapi bagilah apa yang lebih sikit. Contoh. Contohnya bagilah protein yang lebih, karbohidrat ke apa kan. Sayur pun sayur cikai. Sayur cikai? Dia bagi kau cikai? Cikai je. Memang duit tu solok tepi je. Berapa kau bayar? Berapa kau bayar untuk trip aku ni? Aku bayar sehari RM40,000. RM40,000? Gila. Bagi makan ikan cikai? Makan cikai dia bagi. Kena pakai apa ni? Life jacket sebab apa? Bukan sebab kau berenang. Sebab saya pegang handphone. Saya takut apa-apa jadi kat handphone. Sebab tu saya klik benda ni kat handphone. Life jacket ni klik kat handphone. Sebab takut masuk handphone cabut. Pergilah kat dia. Cukup lah tu. Fiber vlog 542 somersault. Okay 3, 2, 1. Okay, kita nak balik lah ni. Ya, ini last kita. Terus lah. Terus balik lah. Ke kita sambung di resort. Sambung di resort. Sambung di resort lah. Seperti biasa. Mirun, Fik. Ya, Fik. Wabilahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yeah. This is me after snorkeling. Wait, this is me after snorkeling. Bagi Fik, bagi Fik. Aku pun. This is me after. This is me. This is me after snorkeling. Okay. This is me after snorkeling. That is Afiq after snorkeling. Kita ni di checkpoint yang keberapa? Ini checkpoint kita yang infinity. Oh, berkali-kali kau boleh pergi sini. Yeah. Tak ada had masa. Tak ada had masa. Kenapa ya? Tak ada, sebab sini dekat depan hotel. Depan hotel. Depan resort lah. Dalam tak dalam? So far kalau I baca sikit lah. Sebab tengok dalam jap. Agak dalam. Agaklah. Nampak tak? Belum sampai lah? Tak sampai tak apa lah. Apalah, semua dah penat lah sebenarnya. Okay, ini adalah hari terakhir kita di Pulau Redang. Esok dah nak balik dah. Okay. So far so good. Yang nampak sangat calar dia tengok. Ni nampak macam tak tajam ni. Ini sebenarnya tajam. Tapi sebenarnya dia ada sebahagian yang tajam. Hati-hati bila di bahagian-bahagian cekerang ni. Dah ramai yang terkorban. Okay guys. Ini adalah checkpoint kita yang terakhir. Korang straight? Sekejap. Kita nak pergi buat video untuk member-member. Sebab apa? Kita support lokal. Support lokal guys. Support lokal. Hanya untuk dunia tipu-tipu. Kamu tu? Ya, yeah, ya. Yeah. Mungkinkah kita akan dapat lambaian kedua secara dekat? Lambai kat bawah. Okay, lama-lama. Okay. Lama pula. Cepat sikit. Okay, lama-lama. Macam mana? Baik, bro. Lama-lama sikit. Ha, kau boleh tu kan? Jadi kena ball.
Okay. Okay. Tun. Okay, let's go, guys. Minyak habis dia cuci perang. Bila minyak habis dia tengah jalan. Dan sampai ada stesen minyak tengah jalan. Ya. Yeah. Kita memang tak lari eh. Mik dari minyak habis. Apa? Memang tak lari dari minyak habis lagi. Ya yeah, betul. Memang benda apa persumpahan tu tak boleh lari. Persumpahan tu akan mengikuti kita. Mungkin sampai lah kecucu. Apa akan jadi? Apa akan jadi kalau minyak habis di tengah lautan? Kita semua akan menggunakan pendayung. Terpaksalah makan, terpaksalah kita makan siapa-siapa yang berisi, yang berisi. Mereka pendayung. Kita makan siapa-siapa yang berisi. Itu bila dah lapar, dah lama. Adakah menggunakan hidrolik sistem? Maksudnya tiada aircon, macam kereta. Apa aircon tu? Tak mahu. Memang tak ada aircon, mana ada aircon? Tengok kita sampai dengan jeti. Jeti apa ni? Jeti Merang. Memerang? Ya, sebab ada memerang. Oh, beh, terima kasih, beh. Mana, Mak? Mari, Kang. Sekejap, Kak. Sekejap. Daya tak ada? Okay, Fik. Kain apa baju? Mungkin kita dah berjaya sampai. Alhamdulillah, selamat. Okay. Walaupun tadi ada kes minyak habis. Tak lari, ya? Dah habis tadi. Dah habis. Dah habis. Jadi kita berhenti tengah-tengah, kita isi minyak kat Shell. MC Depo. Minyak ada lagi, dia standby. Baik, 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 baik. Okay, guys, sebelum kita gerak, kita kena check punya top. Kena longgar. Spring dia dah karat. Kita punya mekanik, kita punya mekanik. Aku baru kot tukar. Air dia. Air dia. Tu ada ekstra. Ha. Okey, semua tune. Okey, Fik, kita nak jalan sekarang. Tak boleh bergerak lagi. Boleh? Tak boleh jelah. Manual mah. Apa tu kau cakap? Last. Ha? Apa? Last apa? Perutuk dia. Eh tak, kita belum perutuk lagi. Belum perutuk ya? Lagi, selagi belum sampai pucung belum perutuk. So, kita ke mana ni? Pasal sekarang ni kebersihan kalau kita orang, kita jenis memang kalau anda kata habis dia satu tempat tu, kita bukan terbalik. Dia akan meninggal jadi banyak cabang. Ada pergi sungai ya? Jangan, tapi janganlah kita kena faham kondisi minyak, kewangan lagi. Jangan, kita jangan mana-mana. Kita biar ada turun-turun ya. Tu. Ada singgah-singgah, setakat-setakat singgah beli-beli. Apa kata buah tangan, kumpul ekor tu boleh ya. Tapi, nampak sambal Rafiq? Nampak apa? Nampak sunburn? Nampak sunburn? Eh lah, balik pulang. What do you expect lah? What do you expect kan? Okay lah. Biasa lah lumrah. Lumrah orang kata. Okay lah guys. Saya ada import beach boy dari Pulau Redang bawa balik Pucung. Oh, ada oleh-oleh eh? Ini oleh-oleh, ini oleh-oleh hidup. Pakai tasbih eh? Ya. Tak, ni bukan tasbih, ni luck. Oh luck. Okay. Ini disponsor oleh You Got It, Flower Boy. Baik lah. Alright, so stay tuned. Bukan dia orang. Afiq. Hey, kita kat mana ni? Hai semua. Sekarang ni kita dah bukan, sorry. Sekarang ni kita berada di Kampung Jambu Bongkor yang terkenal dengan apa? Scenery pokok-pokok kelapa. Contoh-contoh macam ni? Boleh tengok di sebelah sana. Di sini kita buat apa kat sini? Saja dekat sebab orang kata nak datang sini bukan senang kan, jadi mana-mana tempat ni kita point-point. Berapa jam lagi kita nak sampai Pucung? Berapa jam lagi tu mungkin dalam 4 ke 5 jam, dia bergantung kepada banyak singgah juga.
berapa kuku semua tengah menunggu. Kamu kata kan? Ya. Apa nak cakap apa? Cakap lah. Okay. Rambut, semak rambut. Dah rekam ni? Dah. Okay, kameraman, kita berada di mana ni kameraman? Kita sekarang berada di kampung Jambu Bongko. Jambu Bongko. Kita sebenarnya nak tengok tapak projek. Tapak projek? Tapak projek. Nanti kita nak bina resort lah sebab resort tempat yang kita menginap tu. Boleh macam eh. Tadi kita jawapan lain. Ini tiba-tiba kat sini nak membina resort, resort eh. Kita ada investor-investor boleh tengok muka-muka dia. Okay. Investor. Okay. Ya, itu beach boy yang kita dah tu. Kita tarik bawa balik sebab kita suka. Okay, jadi beach boy satu kali swipe up. Satu, dua,